Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi kita di Live Sri Jendela. So, saya Mira. So, hari ni kita nak share pasal 5 ciri yang harus ada dekat pencuci baju, sabun lah, sabun basuh baju kita. Ha. Jahatlah kau tengok. So, sebelum saya share dulu, saya nak bagi tahu yang kedai kita berlokasi di Bandar Section 2 Jasin Lestari dekat sebelah PM Point. Dan kedai kita beroperasi dari pukul 9.30 pagi hingga 6.30 petang. Okey, ciri yang pertama. Sabarlah. Tu, nama nak kenalkan ni. Kenalkan lah. Kenalkan lah. Sedikit. Like dulu, share dulu. Kita punya live kan. Share dulu, like. Jangan lupa like kita orang punya page Facebook. Lepas tu jangan follow, jangan lupa follow kita punya Instagram. Kita orang punya YouTube channel Sri Digidela, subscribe. Tekan notification dan komen lah. Okay, bawa. Share lah, share video. Share, komen. Okay, dah bawa boleh start. Okay, ciri yang pertama. Apa yang ciri yang pertama? Tips apa tadi ni? Dah cakap dah tadi. Tips apa? Ciri, bukan tips, ciri. Ciri yang ada, yang patut ada dalam pemilihan sabun basuh baju. Tips satu, tips. Tips dan ciri yang sama lah. Tips lah, betul lah. Okay, ciri yang pertama. Okay. Pencucian yang mendalam dengan sentalan mikro. Maksudnya apa? Terangkan maksudnya? Tak ada. Aku tak ada terangkan. Kayak nak suruh aku terangkan. Tak ada terang. Jom. Tak baca tadi. Maksudnya pilihlah sabun basuh baju yang boleh bersihkan semua. Maksudnya ada setengah sabun basuh baju kan dia tak boleh hilangkan minyak atau sambal ke apa kan kalau tertumpah kan. So, ciri yang pertama pilih sabun basuh baju yang boleh tanggalkan kotoran-kotoran yang degil. Ha, sebab itulah sentalan mikro. Sebab dia boleh tanggalkan dalam-dalam, sedalam-dalamnya. Macam pernah tak tengok iklan? Iklan apa? Iklan Bayezid. Bukan Bayezid lah. Sama je. Dynamo. Ha, Dynamo Shiltong. Kan dia, iklan dia kan dia tunjuk Shiltong. Dia tunjukkan. Dia cuci sampai dalam kan. Ha, macam tu. Itulah maksudnya. Itulah maksudnya pencucian sentalan mikro. Ha, sudah. Okey, tips kedua. Cepat. Kau tak tahu baju betul ke? Dah orang dah cek air kan. Seriau. Seriau tu tak elah ni. Pasti pencuci baju yang kotor guna macam mana punya ayat ni? Pastikan pencuci baju yang kotor guna yang korang. Korang. Salah guys, salah baca guys. Okay, sorry. Again. Pastikan mencuci baju yang korang guna tu ada penjagaan warna yang khas bagi melindungi baju yang daripada meluntur. Supaya tak mudah luntur lah. So, kualiti sabun tu pun dalam penjagaan warna. Tak, ni terang. Okay. Baca je, ni terang. So, kita kena juga pilih sabun yang boleh jaga kualiti baju kita tu warna. Supaya kalau kita pilih sabun tu, pilihlah sabun yang boleh mengekalkan warna baju kita tu. Kayaknya, lah. So, tak boleh luntur lah. Ha. Okay, boleh-boleh. Boleh-boleh. Kau boleh kata. Okay, tips yang ketiga. Pembasmi bau busuk. Jasin nak hujan guys. Okay, tips yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, pembasmi bau busuk. Bermaksud, kan kadang-kadang baju kita boleh berbau kalau macam waktu hujan kita nak jemur, tak boleh nak jemur kat luar sebab hujan kan. So, kita jemur dalam rumah, dia boleh buat baju kita tu berbau sikit. So, kalau boleh pilih sabun yang boleh basmi tu apa? Basmi tu akhirnya atasi lah bau busuk tu. Atasi betul lah, basmi. Dia boleh atasi bau busuk tu. Dia akan hilang lah. Benda tu jadi lain pada lain lah. Lain daripada lain lah. Daripada jauh dah boleh bau lah. Kayaknya tak bau kepam. Kepam tak naik lah pun. Bau kepam. Okay, yang keempat. Ni sebenarnya senang. Mesti mempunyai bau, warna
wangi yang segar. Ya, wangi yang segar. Ya bagus. Okey, maksud dia kena cari sabun. Maksudnya sabun macam ni lah. Dia dah siap wangi. Ya, dah siap. Tak payah pakai soap plan dah. Dia ada tiga. Tiga ke apa ni? Lima lah. Ya ni. Menghilangkan, membersihkan, melembutkan, mewangikan. Tidak mudah meluntar. Satu lagi dia ada softener. Softener tu pelembut ya. Pelembut kan ada tadi. Yang terakhir kali. Dah tak ada dah empat. Ada empat. Kiranya kita bahagi yang empat. Yang kelima antibakteria. Maksudnya kita kena pilih sabun yang boleh hapuskan bau bakteria. Antibakteria. Antibakteria menghapuskan bakteria yang ada di baju kita. Contohnya macam perlu-perlu. Macam sekarang ni kan COVID kan banyak bakteria. Kuman-kuman atau ya panas sikit. Untuk menghilangkan antibakteria itulah. Dia takkan hilang 100%. Dia mungkin akan hilang 99.95 mungkin. Tapi dia hilanglah. Tapi dia hilanglah. At least tak banyaklah antibakteria di pakaian anda. Okey. Kami suggestkan sabun Jasmine 7. Apa tu? Dia ada 5 kali clean, antibakteria, fragrance, shining and softener. Apa tu? Kita dah bagi 5 tips untuk pencarian yang harus kita apa ni? Aku dah tak boleh lah. Saya pening lah guys. Baca. 5 tips yang perlu ada dekat ni. Sabun cuci basuh kita. Baju kita. Sabun cuci baju. Sikit. Dah. Baca lah. Yang tips-tips apa. Okay, yang pertama tadi. Pencucian yang mendalam dengan sentala mikro. Yang macam saya cakap tadi tu. Yang macam iklan dynamo tu. Dia boleh kotoran yang dia boleh sentar sampai dalam. Kotoran yang degil tu akan hilang lah. Okay. Yang kedua, penjagaan warna. Yang tak boleh pilih sabun yang tak boleh lunturkan baju. Warna baju. Lunturkan baju, ambil kotoran baju je. Okay, yang ketiga? Yang ketiga, pembasmi bau busuk. Maksudnya dia boleh hilangkan bau busuk lah. Ketika kita sedang teresak macam ni, nampak hujan, nak sidar baju lah, tak boleh lah. Kalau pakai sabun yang hilang macam ni, bukan hilang dia. Kalau kita sidar tak ada matahari pun, mengekalkan bau. Kalau tak ada matahari sekalipun, bau dia tetap okey. So good, so far so good. Yang keempat, pilih pencuci baju yang dah ada pewangi. Pewangi yang segar. Maksudnya macam ni lah, dia dah siap wangi. Dah siap, ada softlan, power hair dryer. Tadi gogo. Ya, 5 kali pencucian lah. Kayaknya semua ada dalam sabun ni lah. Yang kelima, last kali, antibakteria. Antibakteria. Alright guys. Ada lagi guys? Tak nak kita tahu. Kita ada banyak jenis warna, jenis bau. Okay guys. Tapi tak ingat sekejap. Okay, assalamualaikum. Okay, saja tengok diorang buat live. Okay, so tadi Mira dengan Alex dah kongsikan kepada anda 5 ciri-ciri yang perlu ada dekat sabun. Okay, so kalau anda tengok kat sini, sabun Jasmine yang kita jual ni, dia ada kelima-lima ciri yang diorang dah kongsikan tadilah. Pertama, dia bersih. Kedua, dia tak melunturkan warna. Ketiga, dia ada apa ni, dia menghilangkan bau busuk. Dan kalau macam situasi tengah hujan lebat sini, kita nak jemur baju kan, nanti yang baju tu bau hapak sebab dia terperangkap. Tapi sebab yang guna sabun ni, insyaAllah dia dapat menghilangkan bau busuk tu. Dan keempat, dia adalah sabun yang sekali dengan softener.
Dan yang kelima, dia juga adalah antibakteria. Okey, so kalau anda tengok kat sini, dia ada 5 kali dan 5 tu adalah semua yang merangkumi tips yang Alex sharekan tadi lah. So, kalau anda nak dapatkan sabun jasmine ni, kita ada banyak dan ada pelbagai jenis flavor. Dan kalau anda tengok kat sini, yang hijau ni dia apple. Okey, ni apple. Kita ada 10 warna, ada 10 perisa. Ada 12 sebenarnya. Ada 12 perisa sebenarnya. Ni adalah flavor yang terbaru. Kita tunjuk flavor baru dulu, okey? So ni adalah flavor baru. Alright. Ni baru. Okey? Nama dia Blue Shine. So warna dia memang warna biru yang terang. So tapi wangian dia adalah wangian kalau tengok kat sini adalah bunga sakura. So dekat setiap kita punya packaging ni dia dah ada bunga dia ataupun flavor dia sendiri. Yeah. Yang dia beritahu bauan apa. Macam so ni yang pertama ni tadi yang baru ni Blue Shine, yang ketiga apa kau? Tak tahu. Pudina. Betul yang ni pula Green Shine. Yang ni bauan kalau pudina. Tengok kat sini ini pudina. Bentuk macam daun-daun pudina. So kalau anda nak bauan-bauan mint macam tu, so anda boleh pilih yang ni lah. So ni ada, kita ada dua flavor baru dekat kita punya kedai yang boleh anda rebut dan pilih. So 12 lah. Ya, kita ada 12 warna. So kita repeat balik. So yang kita ada tadi 10, yang biasanya yang hijau ni apple, yang biru ni apa Mira? Blue Ocean. Ocean. Blue Ocean. Ocean. Yang purple ni? Lavender. Okay. Yang purple ni? Lemon. Kau ambil apa? Lavender kan? Aku ambil ni, lotion. Bau wangi lah. Lotion. Kau nak ambil ni? Lotion ni. Oh, yang ni kita ada Mira punya favourite. Ni cepat habis. Yang ni kita punya kira, yang ni pun actually baru juga. Ni pun flavor yang baru juga. Tapi dia dah baru lama sikit lah. Dia dah baru macam, lama sikit. Macam kalau dia budak dari, dia antara yang baru. Baru lah. Dia antara yang baru lah. Tapi dia dah darjah 5 lah. Ni baru darjah 3 kan. Ni belakang ni baru darjah 3 lah. Macam tu lah. Jangan ambil adab dengan orang darjah 5. Kau tu baru darjah 3. Macam tu lah. Dia dah lama sikit lah dalam pasaran. Lepas tu barulah yang ni. Contoh okay. Kau. Alright, so ni Blue Moon ni kira favorite Mira. Kalau anda nak akan sabuan basuh baju yang favorite Mira, sabuan. Anda boleh pilih. Sabuan. Baju akan apa? Segan yang terbuat. Sabun basuh baju favorite Mira yang ni Blue Moon. So anda kena dapatnya segera sebab Blue Moon ni selalu habis stok, cepat habis stok. Bau dia macam bau. Bau dia tu sedap bau dia. Bau dia macam bau apa? Bau macam bau sedap. Bau sedap lah. So bau dia bau lembut. Kita ada ni tester bau. So kalau anda nak bau pun dah boleh datang kedai untuk bau kita punya tester lah. Tapi ni antara yang ni. Antara favorite. So antara favorite ni apa tadi Mira? Ni Blue Moon. Ni? Lavender. Ni? Blue Ocean. Dyna Pink. Dyna Pink ni bau ros. Bau bunga ros. So kalau anda kat luar sana tu yang nak dapatkan sabun yang ada kelima-lima benefit ni, so anda boleh dapatkan segera dekat Seri Jendela. Sabun ni kalau kat Jasmine ni memang kat Seri Jendela je ada yang Jasmine. Kalau jenama lain pun ada tapi kita tak jamin lah dia punya kualiti dia. Okey, betul yang orange ni papaya eh. Papaya. Kita ada banyak lagi tapi kalau tengok sini sini ada warna purple. Sekejap lah. Orange. Ni warna lembut gold. Alright. Yang ni warna gold. Ini majestic gold. Majestic gold ni bau bunga matahari. Ni bau bunga matahari. Ni yang mana? Ni. Dia ni bau bunga matahari eh. Ni lemon. Ni matahari. Nampak tak beza dia? Dia ada dua warna eh. Yang ni pula bau blueberry. Ni bau Burberry. Ni tak tahan. Ini bau Burberry. Alright. So kita ada banyak lagi. Oi, wangi doh. Kita ada bau ni rosemary. Ni pun favorite customer juga. Dia bau rosemary. So kalau anda nak kan
ataupun anda berminat untuk dapatkan sabun jasmin ni, harga dia berapa Mira? Oh, satu tong 28. Oh, kau je borak. Siapa tak ingat yang benda ni live? Satu tong RM28. Tapi kalau beli 5 ke atas, satu tong jadi RM25. Ya, dah RM25 sebab kita nak apa ni? Kalau lebih banyak anda beli dan anda nak jadi macam kita punya stokis. Membership lah. Membership. Yalah, membership. Tanpa kad. Okey, tak kisahlah membership ke stokis ke, kalau anda nak macam misalnya kata resell balik. So anda boleh juga jadi kita punya stokis, tak ada masalah. Anda boleh ambil minimum 5 botol sabun, kita boleh jual kepada anda RM25. Tapi lagi banyak anda ambil lagi baguslah, sebab apa? Yalah, kita nak jadi stokis, kita nak kena ramai orang ambil order tu lah. So anda boleh juga boleh jadikan income pendapatan anda dekat luar sana, sebab ada ramai pelanggan kita yang mula-mula ambil 2, lepas tu ambil 3, lepas tu ambil 4, lepas tu ambil 5. Last sekali jadi kita punya stokis, ambil 10 botol sebulan. So dah dapat. Diorang biasa jual kat luar 30, 32. So dah jadi sumber pendapatan kat situ. So kalau anda yang nak jadikan jual sabun ni sebagai sumber pendapatan anda, anda boleh boleh dapatkan sabun tu di Seri Jendela, sebab kita juga boleh bantu anda untuk jadi orang cakap one side income. Sebab kita adalah one stop, one station, one destination. Apa kau? Dan kita juga nak ucapkan happy Deepavali yang tak lama lagi akan dianuti oleh Alex. Alex dia celebrate ni Deepavali. Tak masuk. Oh, sakit urut. Okay, so so kalau anda nak dapatkan sabun jasmin ni, kita ada 12 pilihan tahan warna. Tahan berapa lama? Tahan berapa lama? Kalau orang tanya, tahan berapa lama? Tahan berapa? Ni, satu botol ni tahan berapa lama? Oh. Satu botol ni kalau biasanya penggunaan boleh tahan selama sebulan ke 2 bulan. Tapi kalau anda kurang basuh baju, boleh tahan lagi lama lah. Kalau anda kerap basuh baju, setiap hari basuh baju dalam sebulan ke 2 bulan macam tu, dia akan habis bau lah. Bau dia untuk baju kalau basuh. Kalau kedai dia kurang, kalau kering dekat dogi tu dia lama macam ni. Aku tak pandai nak terang. Tadi terang. Ya, Alex apa kata-kata? Jangan berestu geli. Okay guys, kalau tanya pasal tahan bau. Kalau pasal tahan bau tak. Pasal tahan bau, kalau yang mana yang basuh dekat rumah tu, kalau dikeringkan dekat pagar ke, dekat pagar pula, tengah panas lah maksudnya kan, dekat matahari, bau dia ada tapi kurang lah, kurang dan tak lama lah. Tapi kalau basuh dekat lobi, setiap kering dekat mesin kering tu, dryer tu, dia bau dia boleh tahan lama enggak, lama dalam tengok kalau satu tak hari. Kalau peluh pun dia, bau dia, setelah dia lagi lah bau dia. Semua tak kuat lah, boleh tahan dalam satu hari lah. Kira tak bau, tak berpeluh lah. Ni banyak lagi stok? Banyak lagi lah, okay Ambora. Banyak lagi stok, boleh datang kedai. Satu RM28, kalau beli lebih 5, satu jadi RM25. Okay? Sasa, Arifah nak cakap apa? Mohon. So kalau ada sebarang pertanyaan, boleh call di nombor 06 534 1312. Ataupun anda boleh WhatsApp terus di 011-443-5406. Okey. So kalau anda yang nak dapatkan sabun jasmin ni, just boleh call ataupun WhatsApp kita, ataupun anda boleh just apa tu orang cakap, PM DM kami kat Facebook dan Instagram pun boleh. Nombor WhatsApp. Untuk WhatsApp kita 011-443-5406. Kalau anda macam tak dengar dari suara kita, tak jelas. Okey, untuk sabun ni pun kita ada juga buat untuk COD ya, ada untuk buat penghantaran. Kalau anda berada di sekitar Melaka ke Jasin terutamanya, anda juga boleh order online pun boleh. Sekali siap penghantaran, kalau di kawasan Jasin, RM30. RM30 di kawasan Jasin, Pat Kajang. Satu botol RM30. So kalau anda ambil banyak ke apa ke, dia punya tu akan kurang sikit lah dia punya charge. So kalau
lebih dari 10 ke apa tu kena biasanya kita juga boleh hantar, tak ada masalah, tapi kena request awal lah supaya staff kita boleh preparekan sabun apa yang anda nak dan kita boleh check stock sabun apa yang ada. Sebab kita punya sabun ni biasanya memang saya kata kan ramai stokis, so kadang-kadang dia orang datang ni ambil 20, ambil 10, so cepat habis. So kalau anda nak sabun ni kena inform awal, kena tanya cepat-cepat sebelum kita lambat. Kita boleh asingkan siap-siap anda punya bahagian, okey? Lagi lama-lama, lagi lama-lama, hari-hari ambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Okey, so tamatlah sudahlah kita di sini. Okey, so Alex, Mira dan juga saya minta maaf jika terkasar bahasa, tersasul dan sebagainya. Okey, berjumpa lagi di live yang akan datang. Alright, so apa-apa pun anda just boleh hubungi kami, tak ada masalah. InsyaAllah kita pergi jumpa di live yang akan datang. Kalau anda terlepas live ni, kita boleh tengok dekat mana, Mira? Facebook, Instagram dan YouTube. Okey, alright. Okey, so Alex buat terakhir, inform balik kedai kita kat mana and then kedai kita berang, kedai kita mana? Kedai kita terletak di tiba-tiba kan? Okey kan, macam biasa sebelum menutup, saya akan beritahu sekali lagi kedai, lokasi, location kedai kita orang lah. Kedai kita orang ni di Jasin, Jasin Besargi, dan berdekatan dengan Majen Jasin, bersebelahan dengan TM Point dan Klinik Pegilian Yakin. Dengan kalau siapa tahu nasi lemak buluh, nasi kukus, nasi lemak buluh Pak Tos Ali, nasi lemak Tos Ali dengan nasi kukus Salimna. Kita orang berhampiran di sekitar situ. Kedai kita di Langsir, Pak. Cantik. Lepas tu, jangan lupa follow kita orang punya Instagram, kita punya Facebook dan Facebook dan YouTube channel kami. YouTube channel kami Seri Digidela. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan button notification. Jangan lupa share video kami. Jangan nakal. Stay safe. Bye bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Berjumpa lagi. Salam Melaka, maju negeri sayang. Dadah. Jangan lupa, kesinggah kat Seri Jendela. Dapatkan pelbagai lansir dan jenis produk lain.